Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami melaksanakan giat normalisasi Sungai Deli dalam rangka Peduli Deli yang sebelumnya sudah dihadiri oleh Bapak Kasat TNI dan Bapak Wali Kota Medan. Jadi untuk hari ini kami mengerjakan di sepanjang aliran Sungai Deli di Jalan Pertempuran itu di Kelurahan Pulau Berayan Kota, dan kami tergabung di segmen 3. Ada kurang lebih 400 personil yang tergabung dari Kecamatan Medan Barat, Petisah, Sunggal, Amplas, dan Perjuangan, serta dibantu dengan Dinas SDA BMBK, BWS, Satpol PP, dan BPBD. Hari ini kami target mengerjakan sepanjang 200 meter, sisi kiri dan kanan. Untuk hari ini dan selanjutnya, yang fokus utama kita adalah lereng-lereng sungai, khususnya tanaman-tanaman keras, yang mana untuk benteng dari sungai tersebut supaya tidak terganggu, dan juga untuk pengendalian banjir tentunya. Untuk pengerokan nanti dibantu oleh alat berat beko amfibi, yang mana saat ini sedang melakukan penyisiran dari segmen 1 dari Belawan, dan nanti akan menyusuri sampai dengan ke kanal Medan Johor. Pastinya akan ada pengorekan karena memang sedang melakukan penyisiran dari seluruh segmen yang ada yang dialiri oleh Sungai Deli. Selanjutnya akan dilanjutkan selama 63 hari kerja. Untuk segmen 3 rutenya dari belakang Mata Priska sampai dengan titik Palang Merah.